kita sangan tepung ubi ini 3 cawan ataupun 340 gram dengan tepung gandum setengah cawan 115 gram. Kita sangan supaya tekstur dia lebih ringan. Jangan sampai hangit sudah. Sekarang ni kita ayak tepung kita. Okay, pakcik menggunakan 1.5 cawan santan pekat lah. Tak semestinya kita akan guna semua. Kita masak dia sampai mendidih. Letak daun pandan simpul ni. Okay, ni dah mendidih dah ni. Kita tutup api lah. Kita biarkan dia sejuk. Okay, dalam bekas lain ni, pakcik akan ayak gula icing. Gula icing ni dia kurang manis sikit lah. Kalau nak manis, pakai gula biasa, lepas tu blender lah. Siap ayak gula icing ni. Okay. Kita masuk terus 2 biji kuning telur ni. Kita pukul lah dia sampai kembang. Kena tangan ni. Telur dengan gula icing yang pakcik dah kacau tadi sampai dia kembang. Kita masuklah tepung dalam adunan kita ni. Masukkan semua sekali. Masukkan setengah sudu baking powder. Lepas tu kita dah boleh masuk santan lah. Kita masuk santan ni macam biasa. Kita buat adunan, masuk sikit-sikit. Takut dia terlembik lah, terkerah lah macam-macam kan. Kita masuk sikit-sikit. Masuk lagi santan. Lepas ni kita dah guna tangan lah. Okay, kita uli dia sampai tak lekat di tangan macam biasa lah. Tak lekat di tangan lagi, dah boleh. Kita dah boleh tekat. Okay, ambil sikit. Kita letak ni, kita guna plastik yang macam ni lah. Macam ni. Kita nak gelik dia. Resipi yang sangat senang kan. Ni kuih-kuih orang dulu-dulu tau. Bahan pun simple, buat pun senang. Okay, kita dah boleh mula menekat lah. Ni ada 2 acuan kat sini. Pakcik pakai yang bunga pecah 4, bunga pecah 6. Macam ni pun boleh angkat je. Tak nak melekat, letak dalam tepung. Pak, kalau kita go tepung tu lah, dia duduk tu. Dia tak adalah ikut dengan acuan tu. Acuan pun tak apa. It's okay, pak. Ini kan kuih tradisi. Buatlah seterusnya.
Okey, yang ni yang terakhir dah siap lah. Kita akan bakar dia lah. Tengok. Jom, kita bakar. Okey, pakcik akan bakar dia 150 degree selama 25 minit ke setengah jam. Sebab kecil je. Kalau kita pakai acuan yang besar tu, kita bakarlah lama sikit. Tengoklah tapak dia. Biasalah kan, kalau buat kuih kita tengok tapak kan. Kalau tapak tu dah garing, dia dah masak lah tu. Okey ni, dah masak lah ni. Sekarang kita tengok tapak dia kan. Nampak garing tu. Sebab tapak dia dah masak lah. Mana dia masak lah ni. Okey. Pakcik masak tadi dalam 35 minit. Okey, pakcik susun lah. Ni yang dah siap lah. Pakcik ada buat bunga pecah 4 ni dengan 6 ni buat pakcik hidang atas ni. Untuk pakcik buat makan petang. Hidangan petang pakcik hari ni. Inilah dia. Buat kopi O. Sedap dah. Tak cukup ni. Misi tak cukup. Ni ada lagi. Ada lagi yang pakcik tengah bakar tu. Okey. Sekianlah resepi daripada pakcik kali ni. Yang sangat simple. Dekat raya nanti pun kita boleh buat. Kita berjumpa lagi lah di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum.